Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qudu alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu ilustrasi tentang masalah pengendalian mutlak Allah Subhanahu wa taala terhadap kesadaran manusia, terhadap jiwa manusia. Di sana, di ayat itu, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menahan nafas, jiwa, kesadaran orang yang sudah mati, ataupun Allah menahan jiwa, kesadaran orang yang belum mati ketika dalam aktivitas tidurnya. Kepada orang-orang yang sudah meninggal dan mati ini, Allah menahannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu di hari berbangkit nanti. Allah selalu akan menahan itu dan tidak akan pernah mengembalikannya. Tapi untuk orang-orang yang masih hidup, kemudian ketika melakukan aktivitas tidur, maka Allah akan mengembalikannya ketika ia bangun dari tidur. Ini sangat menarik. Karena apa? Dianggap sebagai hal menarik. Karena jelas di sana menceritakan terkait masalah kondisi orang ketika tidur. Siapapun kita, manusia yang ada di dunia ini pasti mengalami fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang di luar kendali kita ketika kita sedang melakukan aktivitas tidur. Dalam bahasa kita disebut dengan istilah mengalami mimpi. Dan ini, mimpi ini tergantung. Karena peristiwa-peristiwa yang dialami ketika mimpi ini tergantung ada sesuatu yang melatar belakang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa mimpi itu dibagi menjadi tiga. Ar-ru'ya salasun. Hadisun nafas wa takhwifus syaitan wa busra minallah. Faman ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussuhu ala ahadin. Waliyakum fal yusalli. Ini jelas sekali bahwa mimpi, kata Rasulullah, dibagi menjadi tiga. Hadisun nafas. Hadisun nafas itu adalah angan-angan kita ketika sebelum tidur, karena begitu berpengaruhnya angan-angan sehingga ketika kita melakukan aktivitas tidur, angan-angan itu terbawa di dalam mimpi kita. Itu namanya hadisun nafas. Jadi angan-angan kita sendiri yang ditimbulkan oleh angan-angan kita sendiri dan muncul ketika kita mengalami mimpi dalam tidur kita, disebut hadisun nafas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua disebut watakhwifu syaiton. Takhwif, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Ini biasanya adalah kerjaan-kerjaan syaitan. Setan bisa mempengaruhi manusia ketika manusia melakukan aktivitas tidur. Kenapa setan bisa berbuat demikian? Karena kita sebagai manusianya ketika hendak melakukan aktivitas tidur tidak membentengi diri
benteng-benteng yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya kita membaca Qul Huwallahu tiga kali, membaca Al-Falaq tiga kali, membaca Anas tiga kali, kemudian kita tiupkan tangan kita, kemudian kita usap-usapkan dalam di wajah kita, usapkan di kepala kita, dan kita usapkan ke tangan kanan dan tangan kiri kita, kemudian kita usapkan seluruh tubuh kita sebanyak tiga kali, itu sudah dianggap cukup oleh Rasulullah SAW untuk membentengi diri. Kenapa? Karena ketika Bani Adam, anak Adam melakukan aktivitas mimpi, maka banyak sesuatu di luar dimensi kita yang mengincar kita. Kalau kitanya tidak ada benteng, misalnya belum berwudu, misalnya belum sholat dulu yang sunah mutlak itu, atau misalnya belum membaca Qul Huwallahu tiga kali, Al-Falaq tiga kali, Anas tiga kali, dan doa-doa lain yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka kita sangat mudah, sangat rentan dimasuki dengan makhluk-makhluk yang berada di dimensi lain. Kenapa demikian? Karena begini rumusnya. Orang yang mengalami aktivitas tidur kemudian tanpa ada benteng-benteng, itu bangsa setan, bangsa jin itu bisa masuk ke pangkal hidungnya manusia. Pangkal hidung ini adalah tempat keluar masuknya nafas manusia. Hingga ketika orang tidak sadar dalam keadaan tidur, angan-angan kita dibawa oleh makhluk-makhluk seperti itu, sehingga terjadilah mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang mengerikan, mimpi-mimpi yang tidak disukai oleh kita, mimpi-mimpi yang tidak disenangi oleh kita. Nah, ketika Bani Adam mengalami seperti ini, maka cepat bangkit tidur, bangkit bangun, kemudian meludah ke kiri tiga kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, Anas tiga kali sebagai tolak bala. Setelah itu mimpi-mimpi itu yang menakutkan, mimpi yang buruk itu jangan diceritakan ke siapapun. Itu adalah antisipasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut takhwifu syaiton. Jadi ar-ru'ya salasun, mimpi itu dibagi menjadi tiga. Hadisun nafas wa takhwifu syaiton. Yang terakhir adalah wa bushra minallah, kabar baik dari Allah secara langsung. Bushra minallah ini juga yang sedang viral di media sosial, yang sedang viral di berita-berita, yaitu yang disebut dengan al-mubasyirat yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Ini sedang ramai, sedang viral. Karena beliau mengaku dalam pengakuannya bermimpi dengan Rasulullah bertemu sampai 300 kali, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai lebih dari 500 kali. Ini kalau betul-betul itu adalah mubasyirat, maka itu sangat jelas sekali. Beliau adalah orang luar biasa dan bukan orang biasa. Ini kaitannya dengan al-mubasyirat. Jadi tadi mimpi-mimpi dibagi menjadi tiga yang kaitannya dengan wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Jadi proses pengendalian mutlak itu yang harus kita cermati sebagai kaum muslimin, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, saya sekali lagi menghimbau kepada semua kaum muslimin muslimat untuk mengkaji tentang mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim, mubasyiratnya, ru'yah solihahnya, dan ru'yah as-sodiqahnya. Saya harap kita jangan langsung mengklaim, kita jangan langsung memvonis bahwa itu adalah sesat atau tidak sesat. Saya hanya menghimbau, pelajari dulu, kaji dulu, supaya nanti bisa menemukan jawaban-jawaban yang pasti. Dan jawaban-jawaban yang pasti itu lahir dari kehati-hatian kita dalam rangka menganalisa dan meneliti tentang mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim.